Asal masalah faraid ada 9 dan diantaranya yang 9 ada 18, 36. Yang saya tanya adalah asal masalah dari dua angka tersebut, bukan termasuk dari asal masalah, akan tetapi hasil dari inkisar. Tadi inkisar telah menungki belum belas kak dianto dari 15. Itu kan bisa asal masalah mengakui awal awal ke dari 12 naik ke 13 bisa benigaro nikah lebih benigaro dari 24 bisa mon awal bisa ke 25 bisa ke sekian-sekian tergantung awal ke kamma. Bukan hanya ingkisar, bisa awal, bisa menerot, bisa awal, awal nikah kan bisa naik tergantung dari putona senapa. Kenapa bisa angka yang bukan dari asal dijadikan asal masalah? Karena sampean memaknai asal masalah, asal nikah maksudnya de ada. Asal nikah de ada perkara. Jadi yang kemudian nikah. Padahal yang dimaksud asal masalah nikah bisa jadi al-aslu ka dintoh usul fiqh. Nikah asal nikah andi empat makna. Di antara makna asas. Yang dimaksud adalah asas, asasul masalah. Derem memikoca asasul masalah sakap pinakan mekanisme akhir dari faraid itu asal masalah atau jami'ah seteti asal masalah kak dintoh akan dibagi dan dikali, dibagi dengan uang, dikali dengan has dengan bagian nasib bagian ahli waris umpama nah. Ibnun ban bintun, ibnun ban bintun. Cuma dua-duaan. Maka nikah asaba. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Asal masalahnya dari telok. Ibnun ban bintun. Ibnun oleh dua, bintun oleh situng. Asal masalah telok. Mikoca asal masalah. Kangku ingat oningnya hasil lah kak dinto artana berempa sangang juta nikah bagi telok kali dua sangak bagi telok oleh telok kali dua oleh enam jadi enam juta nikah kotu abali ke asal masalah itu asasnya. Apa maksudnya? Ya, cek lah emang faraid.